Assalamualaikum. Kali ini Info Singkat Channel memiliki program baru, yaitu Singkat Review. Singkat Review itu membahas dan mereview mengenai perangkat-perangkat device, smartphone, laptop, apapun itu yang sedang atau yang menarik untuk kita bahas. Oke, kali ini saya akan membahas mengenai smartwatch ya. Kalau kita tahu ada smartphone, dan kali ini ada smartwatch. Apa itu? Jam tangan pintar tentunya, bahasa mudahnya. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai smartwatch merek apa ya? Ini namanya itu Peki X6 Smartwatch for Android with camera warnanya putih. Oke. Mari kita unboxing dan kita review apa sih dan spesifikasinya dari Peki X6 Smartwatch ini. Oke. Mari kita buka sama-sama. Oke. Bismillah. Oke, ada apa di sini? Ada. Oops. Ada. Oh, ini dia jam tangan. Satu jam tangan, bungkus plastik, ada kabel USB. Ini untuk casnya kayaknya. Ada kardus lagi, ada pembelian. Ya, struk pembelian ini. Oh iya, lupa. Saya membeli ini di JDID ya. Saya beli waktu itu sekitar harga berapa? 169.000 untuk Peki X6 ini. Coba sekarang kita lihat. Oke. Ada. Oke, sekarang kita bahas desain ini mirip Apple Watch ini. Oke. Tuh. Kan Apple Watch isinya besar ya. Ini ada tombol. Ada kamera. Ada apa ini? Oke. Oke, bisa dibuka ini. Ah. Ada port USB. Oke. Ini bisa dibuka ini. Coba kita lihat apa ini isinya. Alright. Oh, battery. Ada baterainya ini. Baterainya berkapasitas 380 mAh. Oke. Sini coba kita buka lagi. Oh, ini buat naruh ini SIM card nih. Coba kita perjelas. Ah. Buat naruh SIM card-nya. Kita buka. Oke. Ah, tuh. Buat SIM card ini. Oke, ini buat micro SD ini. Ini buat SIM card, ini buat micro SD. Oke, sekarang kita coba nyalakan. Oke. Oops. Gimana ya? Bismillah. Alright. Oh, susah ya. How to susah sekali. Kita pelan-pelan. Nggak bisa juga.
Oke. Sudah terpasang. Mari kita tutup kembali. Oke. Coba kita nyalakan. Powernya ini kayaknya. Ditahan. Oke, mari kita lihat ada apa aja di sini. Ada jam, ada WhatsApp, ada Twitter, ada internet, ada Facebook, ada Bluetooth. Oke, ada di sini ada apa ya? Terusnya, buat menghitung langkah. Ini untuk reminder, ini untuk please install sim value. Apa itu? Monitoring time. Kita lihat yang lain lagi, ada Bluetooth, ada kamera, ada mikro. Saya coba lihat buka kamera. Oke. Wih, si kameranya. Saya lihat ini. Ini ya, kameranya ini. Oke. Kita lihat ada apa? Ada kalender. Oke, ada alarm. Ada apa ini? Bluetooth, anti-lost ini. Ada harus insert memory card tadi ya. Terus ada lagi phone book. Ada call history, ada remote capture. Ini apa ya? Ada messaging. Oh, ini ada telepon. Oke, sekarang ini kemana balikinnya nih? Back. Oke. Ada internet. Sekarang coba kita pasang di lengan saya. Oke. Coba. Oke, kita sekarang sudah lihat hasil dari kita lihat jam tangan. Sekarang kita lihat. Oke. Ini jam tangannya trendy juga, enggak kelihatan modern. Bagaimana menurut kalian? Dengan harga 169.000 kalian sudah bisa mendapatkan smartwatch yang keren ini. Belinya di JDID ya. Oke, demikian review dari kami, singkat review. Oke. Demikian review dari kami, singkat review. Jangan lupa bagaimana pendapat kalian, taruh di komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.